waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Hendro Priyono, orang tua kami, yang juga sempat hadir di sini demi untuk kemenangan Bapak Prabowo. Juga yang kami hormati, Pak Jeki Anwar, Pak Sabri Samsudin, Pak Reni, dan maaf, saya atas nama organisasi Forum Komunikasi Perubahan Timur Timur yang kami bentuk 3 tahun yang lalu pada saat kami kembali dari Hambalang. Dan organisasi ini adalah organisasi perjuangan yang menghimpun para pejuang, para janda, yatim piatu yang orang tuanya gugur dalam perjuangan di Timur Timur. Dan kebetulan hari ini saya adalah ketua umumnya. Izinkan saya untuk membaca dukungan. Deklarasi dukungan Forum Komunikasi Perjuangan Timur Timur kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami para ex-pejuang Timur Timur beserta keluarga, termasuk para janda dan yatim piatu yang ditinggalkan suami, orang tua, yang gugur dalam perjuangan di Timur Timur, yang telah memilih untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Merah Putih, yang tinggal di Timur Barat dan daerah lain di Indonesia, yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Perjuangan Timur Timur dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, menyatakan 1. Mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. 2. Bekerja maksimal menggalang dukungan untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden tahun 2024. 3. Menjunjung tinggi Pancasila dan peraturan yang berlaku untuk menciptakan suasana pemilu dan pemilihan Presiden tahun 2024 yang aman dan damai. 4. Secara sukarela melaksanakan kegiatan dengan mematuhi norma sosial berdasarkan tata krama budaya Indonesia, dengan mengedepankan kejujuran, integritas, dan loyalitas yang bertanggung jawab. 5. Tegak lurus dan siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan struktur Partai Gerindra untuk menggalang dukungan dan memenangkan Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden tahun 2024. Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sadar, dan kita menangani secara ikhlas dan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga niat nur kami memperoleh rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Akan buat 3 September Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Perjuangan Timur Timur Ketua Umum Erico Guterres. Mengetahui Francisco Delgado Rosario Osorio Suarez, Tokoh Perjuangan dari sendiri anggota MPR. Terima kasih. Hanya inilah yang mungkin kami bisa berikan kepada Bapak.